Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, kita lanjutkan belajar kita ayat 187 pada surah Al-Baqarah. Ya, insyaAllah kita akan praktekkan maqam yang identik dengan kesedihan, tapi dengan tone yang tinggi, ya, dengan tangga nada yang tinggi. Ya, kita awali. Yang pertama kita praktekkan maqam jiharkah. Perhatikan tanda panahnya. Ya, bagaimana cara seandainya kita ketinggian dalam bertilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, untuk basmalah kita ambil dengan tangga nada yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seandainya sudah ketinggian, ya, tidak, kita tidak dapat lagi menurunkannya. Ya, harus kita selesaikan bacaan kita. Ya, jadi kita butuh trik untuk membawakan maqam yang sempurna. Ya, kita awali awal maqam jiharkah. Uhilla lakum laylatan siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, kita sudah merasa kewalahan karena tun yang kita bawakan itu tinggi. Ya, kita ulangi lagi. Uhilla lakum laylatan siyamir rafathu ila nisaikum. Ini masih awal maqam jiharkah. Kita ulangi lagi. Uhilla lakum laylatan siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, sekarang mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan jawab nahawan. Ya, bagaimana cara kita menjawab tapi tidak terasa ketinggian. Ya, perhatikan jawab nahawan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, itu sudah sempurna untuk maqam jiharkah. Ya, kita ulangi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libasul lahun. Ya, otomatis kita untuk menurunkannya tidak mungkin lagi. Ya, harus kita tuntaskan bacaan kita. Ya, kita tidak meski harus angkat untuk jawab jiharkah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, ini adalah untuk maqam jiharkah. Ya, kita pindah ke maqam sikah.
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Kita ulangi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa'afa ankum. Ya, ini adalah maqam sikah. Ya, kita masih dalam tangga nada yang ketinggian. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ya, mari kita lihat. Fal'ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu. Ya, kita tidak bawakan lagi sikah pengantar, artinya ya sikah jawab. Ya, kita langsung bawakan sikah jawabul jawab. Ya, sikah jawab digabung dengan jawabul jawab. Ya, jadi tidak menguras energi kita. Ya, mari kita ulangi. Fal'ana bashirun وابتغوا ما كتب الله لكم. Yaitu adalah sikah jawabul jawab. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, sekarang kita lanjutkan dengan maqam soba. Ya, soba asli. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ya, kita ulangi. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ya, sekarang kita lanjutkan Ras Syabir. Ya, kita mainkan dulu. Ya, kita di sini melihat ada waqaf shala. Ya, waqaf shala artinya lebih utama kita lanjutkan. Ya, mari kita ulangi dulu di hatta. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfar وَادِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ya, kita gabung sahabat tilawah yang Allah muliakan. Ini adalah maqam soba, ya, soba hajam dan quflah bastanjar. Ya, kita ulangi. Ya, untuk ayat ini ya,
mungkin agak sedikit susah. Kita harus memerlukan nafas yang panjang. Kita ulangi. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus صيام إلى الليل. Ya, itu adalah maqam soba. Ya, mari sekarang kita tutup dengan maqam bayyati. Ya, kita lihat kondisi ayat. Ya, bagaimana cara kita bawakan? وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ya, kita pancing dulu. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ya. Kita lanjut. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Ya, ini untuk mencegah dari tone yang tinggi, ya. Jadi kita mainkan tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, sekarang mari kita tutup dengan bayati penutup. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi agar lebih mudah diikuti. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah Al-Quran yang dimuliakan Allah, inilah solusi apabila kita mengalami ketinggian dalam bertilawah. Ya, jadi sahabat tilawah, kita harus banyak menguasai, ya, bagaimana bentuk-bentuk variasi. Apabila dalam kondisi ketinggian, ya, apabila kondisi kita dalam kerendahan, ya, jadi kita harus bisa, ya, bisa untuk terus membaca, ya, bacaan kita tidak rusak, tajwid kita tidak rusak. Begitupun lagu yang kita bawakan itu sempurna. Ya, jadi ada variasi, tidak harus meski kita naikkan, ya, kita ada variasi-variasi lain, bisa kita masukkan, ya, untuk mendapatkan bacaan yang sempurna. Jadi sahabat tilawah yang Allah muliakan, ya, mari terus kita publikasikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan bermanfaat. Dan ini merupakan pengalaman pribadi saya, ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah kita dalam belajar tilawah Al-Quran.
Terima kasih. Insyaallah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.